رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد قال مؤلف كتاب حالة أهل الحقيقة مع الله للعارف بالله تعالى الإمام القطب الرباني السيد الشيخ أحمد الرفاعي الحسيني رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين الحديث الثاني عشر المرحومون orang-orang yang dikasihi المرحوم Almarhumun adalah orang-orang yang dikasihi, dirahmati, disayangi. Akhbarana asyaykhu al-jalil al-muqri al-arifu billah Khali Abu Bakril Ansaril Wasiti Imam Ahmad Ar-Rifa'i menerima hadis ini dari seorang syekh yang jalil, ya, muqri, seorang arif billah, khali, ya, paman dari ibu, ya. Abu Bakrin namanya, Al-Ansari Al-Wasiti. Qala, beliau berkata, Syekh Abu Bakar Anba'ana Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Nasr Al-Humaydi Qala Syekh Muhammad Al-Humaydi berkata Anba'ana Abu Al-Qasim Mansur ibn Ni'ami Qala Anba'ana Abu Nasr Abdullah ibn Sa'id ibn Hatim Al-Wa'ili Qala anba'ana Abu Ya'la Hamzah Hamzatu bin Abdul Aziz Al-Mahlabi Muhallabi ma'am Al-Muhallabi Qala anba'ana Abu Hamid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Bilal Al-Bazzaz Qala anba'ana Abdul Rahman Ibn Bashar Bishr Abdurrahman ibn Bishr Bishr Bishru Bishrun ibn al-Hakam Qala anba'ana Sufyan Nubnu Uyaynah An Umar ibn Dinar An Abi Qabus An Abdullah ibn Amr ibn al-As Radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arrahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama wa fi riwayah yarhamkum man fis sama Dua-dua riwayat itu, ya, kita punya sanad yang bersambung, ya, kepada Sidna Amr bin Al-As. Ar-Rahimuna, orang-orang yang pengasih, penyayang. Yarhamuhumur Rahman. Mereka disayang oleh Allah Ar-Rahman. Orang-orang yang pengasih, penyayang, ya, mereka akan disayang oleh Ar-Rahman. Irhamu, maka sayangilah, maka sayangilah, kasihilah. Man fil ardi siapapun yang ada di muka bumi ini.
Tentunya di sini man, ya, yang dominan adalah manusia, man. Tetapi mencakup bukan manusia, siapapun yang berada di muka bumi ini. Secara lughah kalau yang disebut ma, maka manusia tidak termasuk, karena man adalah lil aqil, kalau ma li ghairil aqil. Tapi disebut man maka mencakup kepada yang ghairil aqil, tapi kalau disebut ma tidak mencakup. Itu menurut dari segi bahasa. Jadi ketika irhamu man fil ardi, siapapun dan apapun yang ada di muka bumi ini, ya, perintah untuk menyayangi, mengasihi siapapun. Yarhamkum, maka Allah akan menyayangimu. Ya. Yarhamkum, ya. Maaf. Semoga menyayangimu. Fa'ilnya adalah man fis sama. Ya. Siapapun yang ada di langit, malaikat, Allah, ya. Orang yang menyayangi ahli bumi maka akan disayangi oleh ahli langit. Hadzal haditsu asy-syarifu fihi min asraril ilmi billahi al-ajaib, fihi al-ajaib. Hadis ini mengandung sesuatu yang luar biasa, ajaib. Merupakan rahasia, ya, al-ilmi billah, rahasia ma'rifat Allah. Ya. Yani fihi al-ajaib min asrari al-ilmi billah. Al-ilmi billah yakni ma'rifatullah. Artinya hadis ini mengandung sesuatu yang luar biasa. Amara bihil mustafa birrahmah liman fil ardi minal makhluqin lituhassalu bidzalika arrahmatu lil 'abdi min kulli man fis sama'i minal 'ulwiyyin. Allah memerintahkan dengan hadis itu kepada al-Mustafa. Amarallahu bil hadis al-Mustafa birrahmah. Allah memerintahkan dengan hadis itu, diperintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menyayangi kepada siapapun yang ada di muka bumi ini daripada makhluk. Artinya makhluk yang ada di muka bumi ini siapa saja yang ada di muka bumi ini, apa saja, siapa saja disayangi. Agar dengan rahmat tersebut, dengan kasih sayang tersebut, maka mencapailah rahmat bagi hamba itu. Ya. Rahmat untuk hamba itu dari setiap yang ada di bumi ini, para ulwiyin, orang-orang yang luhur. Bukan orang, makhluk yang luhur, malaikat tentunya. Ya Allah. Artinya Nabi diperintah untuk menyayangi ahli bumi, makhluk bumi. Agar apa? Agar dengan demikian, ya, akan mencapai
agar akan mendapatkan rahmat untuk hamba dari setiap ahli langit. Coba ini kan hadis ini pemahaman-pemahaman orang arif. Kalau pemahaman yang selintas kita sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, nanti orang yang ada di langit ya akan menyayangimu. Ya, namun pemahaman arifin ahli al-haqiqah lebih apa ya, lebih apa ya, kalau bahasa prosedural gitu, ada birokrasinya begitu katakan. Yang disuruh untuk menyayangi ahli bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah disuruh untuk menyayangi ahli bumi. Agar apa? Agar dengan Rasulullah menyayangi ahli bumi, maka ahli bumi mendapat kasih sayang dari Rasulullah. Ya. Dengan Rasulullah menyayangi ahli bumi, maka nanti ahli langit menyayangi manusia itu. Karena amara al-mustafa birrahmah liman fil ardi minal makhlukin lituhassala bidzalika ar-rahmatu lil abdi min kulli man fis samawat. Fa inna as-samaa tariqu tanazzuli ar-rahmatir rabbaniyah. Langit jalan turunnya rahmat-rahmat Tuhan. Wa mahallu umbu bil ifadatir rahamutiyah. Dan tempat salurannya limpahan rahmat. Wa maqarrul malaikatil ladzina ja'alahumullahu wasa'ita asrarihi bainahu wa baina khalqihi. Tempat tinggal malaikat yang Allah jadikan, ya, mereka yang Allah jadikan mereka itu sebagai perantara rahasianya, rahasia Allah antara Allah dan makhluknya. Jadi malaikat. Fa idza alqar rahmata fi sirri malaki ar-rizqi taba rizqu. Apabila rahmat Allah itu, apabila Allah mencampakkan rahmat, sebuah rahmat pada sir malaikat rezeki, maka rezeki menjadi baik. Ya. Allah punya rahmat, misalnya rahmatnya rezeki, maka yang menyampaikan rezeki itu sebagai wasitahnya adalah malaikat, malaikat rezeki. Fa idza alqa fi sirri katibil a'mali ansahu sayiat. Kalau rahmat itu Allah campakkan, artinya Allah lemparkan ke dalam sir penulis amal, malaikat penulis amal, maka Allah akan membuat dia lupa akan keburukan. Fa idza alqaha fi sirrir raqib aana wa rafaqa. Kalau Allah campakkan ke rahasia ar-raqib yang mengawasi, maka dia akan membantu, ya, dan juga akan rafaqa a'ana wa rafaqa. Mana rafaqa? Rafiq, yakni yang akan mengawal, menolongnya dan akan menemaninya, mengawalnya. Nah, itu keterangan malaikat sebagai wasa'id asrar Allah. Kenapa dibilang sir? Karena tidak diketahui. Ya. Kalau rahmat itu diberikan
kepada malaikat rezeki, ya, itu sir kan kita tidak tahu. Maka fi sirri malaki ar-rizqi tabar rizq. Jadi malaikat sebagai wasa'id, dan itu langit namanya. Sayangilah orang yang di muka bumi ini niscaya orang yang niscaya penghuni langit akan menyayangimu. Nah, Nabi disuruh ya menyayangi makhluk bumi agar dengan kasih sayang Nabi tersebut maka hamba mendapat rahmat dari orang yang ada di langit. Maka orang sufi itu menyebut anugerah-anugerah Allah itu dia katakan rahmat Muhammadiyah. Ya. Rahmat Muhammadiyah. Sama dengan diistilahkan oleh mereka adalah Nur Muhammadi. Ya. Semua rahmat, Rahman, rahmat. Ya, yang Allah turunkan dengan sifat Rahman, dengan namanya Rahman, ya rahmat, rahmat juga. Menciptakan ya, manusia, menciptakan binatang itu semua rahmat. Ya. Rahim, rahmat juga, tetapi khusus untuk umat Islam, rohaninya untuk kembali kepada Allah. Itu maka orang sufi menyebut ma'rifat rahmat, akhlak-akhlak itu rahmat, semua rahmat. Itu rahmat Muhammadiyah. Warahmatu halul arif. Kasih sayang itu adalah suasana hatinya orang arif. Orang jika dipenuhi akhlak dalam jiwanya, maka suasana yang muncul dari jiwanya adalah kasih sayang, rahmat. Sabar merupakan atau memiliki suasana kasih sayang. Ikhlas mempunyai suasana kasih sayang. Ridha, ya, kasih sayang. Bahkan sifat-sifat tersebut itu adalah rahmat. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Itu. Maka rahmat dikatakan halul arif. Keadaan jiwa seorang arif. Itu rahmat. Ya. Di jiwa orang yang arif itu yang kita anggap keluar daripada basyariah ya. Apa? Mereka tidak menyesal. Mereka tidak membenci. Itu. Dan mencintai karena Allah. Itu cirinya orang arif. Ya. Orang menyangka misalnya jika ada seorang aulia begitu marah kepada orang itu didasari kasih sayang. Ya. Kita melihat ada seorang saleh ya, aulia marah kepada seseorang dari muridnya misalnya. Tiba-tiba muridnya ikut membenci orang itu. Dan itu tidak betul. Kita membenci. Ya, mereka para aulia tidak. Itu kasih sayang. Sekarang ibu, mereka kan sering mengatakan ya bahwa ulama itu ibu katanya gitu. Ya ibu kan sudah mukul pun ya, datangnya dari kasih sayang.
Ya. Ya kecuali yang ibunya senewan, ya itu lain lagi tuh. Ya. Itu hilang sifat keibuannya tuh umumah. Ini kebanyakan orang ketika seorang guru misalnya marah kepada muridnya, murid yang lain ngikut-ngikut benci. Wah, itu orang yang dimarah, orang yang ya. Dia menyangka bahwa dia mengikuti gurunya, membenci orang yang dibenci guru. Tidak. Memang ada adabnya itu di dalam kaidah. Misalnya si guru tidak suka kepada si pulan, maka kita jangan dekat dengan si pulan ketika depan guru. Itu saja. Ketika di belakang tetap dekat. Gitu. Kalau di belakang tidak dekat, itu buruk di mata guru. Karena urusan guru dengan murid, urusan orang tua, urusan sesama kita murid, enggak ada urusan apa-apa. Itu adab. Gitu. Banyak sekali sebetulnya adab itu. Ya. Sehingga Syekhuna pernah bilang, kalau adab, kata beliau, kalau adab saya tegakkan, kamu meninggalkan saya semua, katanya. Ya, tapi kata beliau, di zaman sekarang seorang guru mesti banyak memaafkan murid-murid. Ya. Maka sering saya mendengar, ya, Syekhuna itu, kita yang salah, kita yang dimarah, dia yang minta maaf. Rupanya mengajarkan kita untuk melihat segala kekurangan kita. Karena bagaimanapun, mereka kalau kita menganggapnya mereka guru, apapun yang dilakukan oleh mereka tidak lupa bahwa dia guru. Bukan ingin merendahkan, menghancurkan, merusak, tetapi memperbaiki. Saya ingat dulu di Ceger nih, dimarah, yang dimarah merasa hancur betul, karena yang dia yang marah dengan kasih sayang, maka ya, kasih sayang itu sebetulnya untuk membuka kasih sayang langit, itu disuruh menyayangi, menjaya, sayang itu kan bukan dilus-lus aja kan, ya, ibu kalau anaknya main-main, ya, sudah berlebihan misalnya, kan dipukul juga, itu juga kasih sayang. Namun dapat enggak kasih sayang seorang anak itu dari langit karena disayang oleh ibunya, ya, disayang oleh Rasulullah, disayang ya, oleh orang yang amir wa nahi, orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan dan ya, menunjukkan aib buruk kita, gitu. Karena ini tafsirnya sufi, maka dibawa ke sana ke tarbiyah. Maka di sini dikatakan warahmatu halul arif. Kalau kita memahami ada seorang arif dendam benci, wah, ya kacau ya, kacau tidak. Dia telah mencederai nama seorang wali. Banyak sekali kita mendengar di mana-mana. Mungkin di masa hidupnya seorang wali tidak suka dengan si pulan dan sering dimarah. Itu sayang. Kita ikut marah. Padahal adabnya kalau di depan dia aja, kalau di belakang jalin kasih sayang. Gitu. Itu tertulis, ada begitu tertulis, bukan. Ya. Maka saya sering dengar, Kiai Ceger dulu bilang, saya sayang, setan, babi, sayang. Ngatain setan, babi, sayang. Katanya. Coba, bini sama laki, sayang, babi lo. Tapi kalau kita bukan berdasarkan kasih sayang ikut-ikut ngomong anjing babi kayak kiai, itu namanya gangster, orang jalanan, mulutnya kotor, sekotor hatinya. Lah, ya, tidak boleh. Ya.
Kan lihat orang-orang jalanan, anjing, mana lo? Anjing lo, anjir. Ya, itu ucapan jalanan. Mungkin yang di jalanan ngomong begitu enggak ngehina, karena udah biasa. Anjir, katanya itu udah biasa. Mungkin hatinya bersih. Nah, terus kita ya, marah ngikut-ngikut aulia, anjing. Itu kotor mulutnya berarti. Nah, inilah warahmatu halul arif. Rahmat itu adalah suasana jiwa seorang arif. Banyak sekali ya. Di dalam buku Qawaidut Tasawuf lil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya. Saya enggak sempat membaca itu karena saya sendiri takut bacanya. Sekali baca aja ya, saya juga yang baca rasanya enggak punya adab gitu. Jadi ya, apa baca buku itu nempelengin diri sendiri terus. Wa mi'raju qalbihi ila rabbih. Dan rahmat itu adalah tangga hati wali, seorang arif kepada Tuhannya. Itu bridge, apa mi'raj ya, apa mi'raj itu apa, tangga ya, yang menghubungkan dia kepada Allah. Hatinya itu adalah kasih sayang. Allah ingin nurunin kasih sayang, maka melalui hati awliya. Wa inna ibadallahi al-arifin mazahiru li rahmati rabbil alamin fil makhlukin. Sesungguhnya hamba Allah yang arif itu adalah tampilan, fenomena rahmat rabbil alamin kepada makhluknya. Bukankah ada matahari yang memanasi pohon, ada hujan yang menyirami pohon, ada angin, ya kan, yang meneduhkan, menyenangkan pohon. Begitu juga mereka para arifin, ya, memberikan contoh yang baik, ya, menunjukkan sifat yang buruk, kemudian menegur ya, hal-hal yang di luar etika. Itu adalah rahmat. Bukan rahmat itu disayang, ya, ya. Disayang biasanya orang yang disayang dengan orang tua itu anak yang rentan, tahu yang rentan, mudah pecah. Itu. Mudah pecah. Kalau tarbiyah itu ya, ada matahari, ada hujan, ada angin, ada disapu, digosok. Itu tarbiyah. Ya, kalau disayang aja ini ya, anak ya, gak ada ditegur, biarin itu ya, nanti jadi Firaun, jadi Namrud. Tidak. Karena mereka menerjemahkan kasih sayang itu tidak ditegurnya, tidak diberitahu kesalahannya. Seorang murabi kan bukan saja memerintahkan dan melarang, tetapi memperlihatkan aib-aib kesalahan kita. Wa huwa subhanahu arhamar rahimin. Sedangkan Allah lah yang paling penyayang dari orang yang penyayang. Ai bunai, wahai anakku, idza tahaqqaqta birrahmati lil mahluqina ruhimta. Jika engkau meraih kasih sayang kepada makhluk, maka engkau akan dikasihani.
Wa idza jalastal arifina najahta. Jika engkau mujalasah. Kenapa mujalasah? Ada ungkapan manjalasa janasa. Manjalas janas. Jadi ini sudah jadi istilah. Jalas itu bukan duduk fisik. Ya, jalas itu adalah duduk bersedia untuk menerima faid, limpahan. Untuk meniru. Faid, ya, limpahan. Maka seorang yang ingin Allah itu selalu dikatakannya. Disingkapkan, artinya disingkirkan darinya sifat basyariyah seseorang. Ya. Karena dia fokus begini, contoh logikanya begini. Seorang kalau lagi demen sama orang, kan enggak kelihatan itu sifat buruknya. Ya, sifat buruknya enggak kelihatan. Ya. Demenannya ngatain orang misalnya. Kalau dia lihat itu bukan dari demenannya, dari kekasihnya. Demenan itu kekasih. Ya. Kalau dia lihat bukan dari kekasihnya, mungkin orang kepo banget gitu kan. Tapi kalau yang dilihat kekasihnya, malah diceritain. Gitu. Malah diceritain. Ya. Itu tadi si dia gitu misalnya. Ya, ngeledekin orang, lucu deh. Ya. Lucu. Maka ada fenomena guru kadang-kadang sama muridnya manggilnya kotor kan. Muridnya suka dan yang lain juga ngelihatnya suka. Itu kan mahabbah. Gitu. Berbeda saya perhatikan di Arab kalau orang dipanggil nama bapaknya itu satu kehormatan. Di sini dipanggil bapaknya itu penghinaan. Tapi guru yang manggilnya senang. Yang lihat senang, yang dipanggil bapaknya senang. Maksudnya itulah mahabbah, itulah seorang yang melihat kebaikan yang ada dalam dirinya, maka sifat basariyahnya itu. Coba orang lain lihat, jelek banget tuh ustaz, ya, ngehina. Nah, kenapa? Karena dia tidak melihat apa sir khususiannya. Seorang murid kena lihat gurunya ilmunya besar misalnya, bahkan itu jadi tradisi di kita. Ya. Ustadz-ustadz dan juga ya, begitu oke aja jadi adat. Ya. Jadi adat karena itu bukan wafa yang hakiki, bukan mahabbah yang hakikiyah, tapi adat. Ya, makanya ketika hubungan murid dengan guru itu tidak ada mahabbah, ya adanya polis gitu. Penghinaan laporin. Nah, ini adalah rahmat yang ada di dalam jiwanya. Idza tahaqqaqta birahmati lil makhluqin rahimta wa idza jalasta, artinya jelas kamu duduk untuk meniru seorang arif, engkau akan sukses. Wa idza sa'altal hukama ar-rabbaniyyin ta'allamta. Jika engkau bertanya kepada para hukama, orang cerdik pandai, kalau arti secara umum, artinya seorang hukama itu seorang yang memiliki pengetahuan, ya, bukan hanya syariah tetapi juga memiliki pengetahuan sosial, pengetahuan umum seperti sejarah, kedokteran, ya, terutama masalah-masalah sosial, kehidupan secara umum. Orang yang cerdik, pandai, bijak. Tetapi ini yang rabbaniyin. Ya. Seorang rabbani,
maka engkau betul-betul akan mendapatkan pelajaran. Ta'allam ta. Miftahul ilmi ayya bunai i'lam anna li kulli syai'in miftaha. Ketahuilah bahwa segala sesuatu ada kuncinya. Wa miftahul ilmi su'alu. Kunci ilmu bertanya. Fa in qadira al muridu ala an yujalisa ahlal ma'rifati fayaqtabisu min ilmihim wa tahqiqi ramzihim wa lata'ifi isharatihim fabakh fa inna syarafal ulama'i rabbaniyin akbar min an yudrikahu ahadun ghairallah li'annahum ahibba'ullah wa umana'uh. Wa umana'u sirrih. I'lam ketahuilah bahwa segala sesuatu ada kuncinya. Kunci ilmu bertanya. Fa in qadaral muridu. Kalau seorang murid mampu untuk duduk bersama ahli ma'rifah. Yujalis. Ya. Kemudian payak tabis, maka menciduk, menyerap dari ilmu mereka, meraih simbolik-simbolik mereka dan lembutnya isyarah mereka. Maka apa bah? Apa maksudnya itu? Bah ini tergantung siaknya. Kalau menghina, kalau memuji. Biasanya kalimat bah ini diucapkan ketika orang suka, rela atau mengagumkan sesuatu atau memuji atau bangga kepada sesuatu. Bah. Ya. Jika seorang murid bisa duduk yujalis. Kenapa enggak yajlis? Ya, mestinya kan kalau ilmu yajlis amamal ulama. Duduk di depan ulama itu ngaji, tapi kalau yujalis. Kenapa yujalis? Karena ada musyarakah, ada kerjasama, tidak sendiri. Begini, kita duduk dengan seorang aulia yang di dalamnya punya kamalu al-ma'rifah, al-anwar. Jika kita tidak menadah, membuka hati, itu tidak melimpah. Ya, tidak melimpah. Kita selama ini mendengar seorang wali yang memiliki nur itu boleh disalurin amanya ngaji begitu, ama muridnya. Ya, siapa yang mau tinggal. Ya.
Maka orang mengira, oh saya pernah ketemu wali dipanggil dalam kamar sendiri misalnya, terus ya ditiup minum, pindah itu ilmu semua, enak men. Ya, itu biasanya orang bodoh menyangka bahwa semudah itu. Tidak. Kalau orang menuntut ilmu, tidak suka dengan orang yang punya ilmu, mungkin dia masih paham ilmunya. Ya, mungkin masih paham ilmunya. Tidak makrifat. Ya. Jika tidak suka, meskipun dia yujalis ya, 20 sana. Tidak, karena yang ngasih bukan guru, Allah yang ngasih. Maka itu sebab ada musyarakah. Musyarakah ini apa? Sidik muridnya, kamil gurunya. Itu. Betul-betul si murid itu menadahkan. Ya. Apa? Ta'arud. Arad. Ya, arad, menadahkan gitu. Ta'arud, menadahkan hatinya kepada Allah. Maka dia mesti berbaik sangka kepada rohaninya itu. Dan ketepikan fisik. Artinya ketepikan fisiknya ya, menyingkirkan hubungan fisiknya, keadaan fisiknya, baru. Orang yang hidup di zaman Nabi, apa Nabi gak bisa memancarkan cahayanya? Kalau Nabi mau bisa. Ya, Nabi gak mau sendiri, itu maunya Allah. Memang berpisah antara mau Nabi dengan mau Allah. Tapi begitulah sunnatullahnya. Dekat dengan Nabi, maka dulu saya pernah mendengar banyaknya sifat Nabi pujian, cara orang sufi menjelaskan, sampai hati ya, terpengaruhlah dengan ucapan itu, menangis. Begitu kelar ngaji saya masih sedih. Sedih artinya kagum kepada Nabi. Tiba-tiba saya terucap, ya Allah, kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Ya. Saya pikir ngomong begitu depan guru mantep banget kan, wah murid dimarahin oleh guru. Ya. Kamu bersyukur tidak hidup di zaman Nabi dan kamu bisa mencintai mengingat Nabi. Ujiannya berat orang yang hidup di zaman Nabi untuk menerima Nabi. Ya. Berat karena ngeliat fisiknya. Berat itu. Orang muji-muji wali misalnya Ki Jahari, coba orang yang hidup di zamannya, apa banyak yang mengambil, yang yujalis, yang akhaza, meskipun anaknya belum tentu, bahkan paling susah anak, gak bisa identik anak pasti. Hukum apa yang memastikan? Kalau dia mengerti tentang syariah, sanad agama, ya, baru udah mati. Oh, ya. Bersyukurlah kamu jauh dari masa Nabi dan masih mencintai Nabi. Orang yang hidup di zaman Nabi berat ujiannya untuk menerima Nabi. Berat. Ya, bahkan jangan-jangan katanya, kamu kalau hidup di situ termasuk yang Allah. Mikir iya juga ya. Kita enggak pernah nyaksiin, enggak apa, enggak kenal, cuman ngedenger. Oh ya Rasulullah. Ya. Itulah yang bentuk kerinduan Nabi. Karena Nabi rindu kepada kita, maka kita jadi cinta kepada kebaikan. Itu kan rahmat. Maka itulah yujalis. Jadi yujalis itu si muridnya memang menganga, menadah
dengan jujur ingin mendapatkan, maka si gurunya juga memiliki. Ya, memiliki, maka baru itu namanya yujalis. Yang satu minta, yang satu punya, begitu maksudnya. Kalau punya, enggak minta, enggak dapat. Enggak perlu, enggak dapat. Ya, meskipun itu namanya bukan yujalis, itu yajlis. Ya. Orang duduk di dekat aulia. Ya, tapi duduk. Tidak yujalis, tidak enggak dapat. Lewat aja. Maka kita tidak aneh orang di zamannya seorang aulia yang mulai dari zaman Nabi. Ya kita cerita katakan ini arifin, ini kan tentang arifin. Ya, kenapa tidak dapat? Karena memang tidak mudah. Ya. Sehingga kama qala syaikhuna, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kita bangunin dari kuburan, suruh mendidik kita yang ghafil, tetap enggak bisa. Emang kekuatan Syekh Abdul Qadir. Jadi bicara tentang seorang syaikh, jika cinta syaikh itu cinta Allah, fana syaikh, fana Allah, itu bagi orang yang ingin Allah, bukan. Ya. Itu bahayanya TikTok, ya. Ada TikTok saya, apa TikTok saya, apa pengajian saya dipotong, yang menyatakan seorang guru jika menanamkan keagungan dirinya bukan keagungan Tuhan, maka itu bukan murabbi, itu bisa-bisa sesat tarekat seperti itu. Ya, mereka tidak mengerti bahwasanya melihat syaikh, melihat Allah. Fana syaikh, fana Allah. Itu orang yang ingin Allah, bukan ingin syaikh. Kalau yang enggak, ya. Ada segolongan orang mengangkat-angkat gurunya. Ya, untuk apa? Murid yang baik, murid yang dibanggakan gurunya, bukan murid yang membangga-banggakan gurunya. Ya, itu karena kalau seorang penulis karya ilmunya dalam tulisan, tapi seorang murabbi karyanya adalah pada murid. Ya, muridnya itulah ashabi kutubi katanya. Murid-muridku itulah karyaku, karanganku. Karena dia bukan menulis rangkaian kata di dalam kertas, di atas kertas, tetapi ya menulis rangkaian sifat-sifat mulia di dalam diri seseorang. Nafsuka kitabuk. Ya. Maka tafsiran ketika Nabi Isa berkata anta ta'lamu ma fi nafsi, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu diriku, aku tidak tahu dirimu. Dia bicara kepada Allah, engkau tahu diriku, apa tulisanku dari A hingga Z, dari awal sampai mati. Tahu tulisan aku ini karena engkau yang menuliskan, ya Allah. Tetapi aku tidak tahu dirimu, aku tidak tahu apa yang engkau tahu di dalam dirimu tentang semua makhluk. Tulisannya apa itu? Maka nafsuka kita buka. Seolah-olah itu kita penah yang nulisin kehendak Allah. Gerak hidup kita itu semuanya tulisan dalam perilaku kita. Kita sendiri membacanya dalam diri kita itu Allah, Allah, Allah. Ya. Pabakh-bakh. Maka luar biasa
Karena sesungguhnya kemuliaan ulama Rabbani itu lebih besar min an yudrikahu ahadun ghairallah, lebih besar dari capaian sesuatu, ya, artinya dari seorang mencapai sesuatu yang dicapainya selain Allah. Kalau yang dicapainya Allah, nggak ada yang lebih besar dari itu. Nah, maka kemuliaan ulama plus Rabbani, seorang yang kamil, ini melebihi apa saja yang dicapai oleh seseorang. Itu maksudnya. Kenapa para Rabbani itu? Karena mereka ahibbaullah, para kekasih Allah. Umana usirrihi, bendahara rahasia Tuhan. Umana amin, amin sunduk, orang yang terpercaya, pemegang rahasia Allah. Maksudnya, jika Allah mau memberikan sir, apa sir itu? Nur, sifat-sifat mulia, maka melalui tubuh yang di dalam jiwanya terdapat sifat-sifat itu, itulah yang disebut arifin, ulama rabbaniin. Dia pemilik asrar, qalbuhu mahbatal asrar, hatinya tempat turunnya asrar. Itulah contoh fenomena sifat yang Allah berikan itu. Tapi itu tidak nampak kecuali orang yang memang menadahnya dari Allah. Itu saja. Coba orang kafir Quraisy melihat Nabi dihina, dicaci, dimaki, kemudian Nabi menanggapinya dengan senyum manis, itu menambah benci orang kafir. Sampai kebenciannya di Al-Quran dibayangkan keluar ke ubun-ubun. Tetapi orang yang telah membuka hatinya, bukan hanya melihat keindahan sifat Nabi, maka saro fihi, mengalir di dalam dirinya, lataifu isyarati, kelembutan isyarat Nabi, ya, itu isyarat yang dia menirunya, terus memiliki sifat itu. Itu isyarat. Kan tidak diperintah, tidak mendengar kata-kata tentang kebaikan, tetapi mengalir ke dalam dirinya kebaikan itu. Karena dia menyaksikannya dan terbuka tutupnya, ya. Nah, anak kepada orang tuanya enggak terbuka tutupnya, apa? Orang tua enggak disingkirkan, maka enggak dapat kelembutan isyarat itu. Atau saudara, enggak bisa. Jangankan saudara, bininya saudara, lakinya saudara aja hijab. Kenapa paling dekat tidak mendapatkan ilmunya seseorang dari keluarganya, makrifatnya? Enggak bisa. Itu hijab. Ya. Termasuk ke mertuanya sama tuh. Mahal enggak? Mahal. Ya. Saya baru mengerti tuh. Ya, karena kita melihat kiai diceger. Beda
dia di majelis meskipun ada mertuanya di bawah, berbeda ketika di rumah. Itu real dalam kehidupan ya para ulama rabbaniyin. Dan kita ngelihat itu, diceger dulu. Karena kalau tidak, maka mertua pun termasuk yang mahrum, tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Nah, sedangkan orang yang tidak tahu adab, wah mentang-mentang mertua. Nah, ini problem umat Islam ya, ketika tidak beriktimad, artinya tidak mendapatkan petunjuk ilmu. Jadi adat yang dikedepankan. Maka boleh jadi kalau enggak dapat ilmu, enggak dapat ma'rifat, enggak dapat anwar. Ya. Fal yaghtanim hurmatahum wal yuharrik khawatirahum bi husnis su'al fa inna amwaja khawatiril arifin la tafna ajaibuha. Maka ambillah kesempatan dari kehormatan mereka para arifin. Ya, artinya apa? Ambil kesempatan dari kehormatan mereka. Nih, kita punya teman. Tutup pintu tuh, tutup pintu. Kita punya teman. Teman kita di luar, tapi kemudian di majelis dia duduk di kursi di depan baca Quran. Ya, itu ada hurmahnya, ada berkahnya. Begitu kelar, ya, kita cium tangannya. Teman kalau udah keluar maka kita klepak palanya, istilahnya. Ya. Tapi di situ fihi barakah. Ya. Itu adab di zaman salaf yang dipahami oleh ya, umat Islam berabad-abad. Itu. Saya menyaksikan di Arab itu budaya gitu. Ketika baca Quran, ya, terus temannya nyamperin, pegang tangannya, ya, nggak ngelihat kiri kanan. Kalau kita di tangan kiri, tangan kiri kacau. Ya. Kebaikan itu nggak di kiri nggak di kanan. Gitu. Saya lihat orang Arab, dicium tangan kirinya. Gitu. Begitu keluar. Nah, ketawa ketiwi artinya iya. Jadi ada adab itu kan menempatkan diri ya. Menempatkan diri di tempat yang tepat kepada orang yang tepat. Waktu, tempat, orang ya. Itu mempunyai etika yang sesuai. Sekarang kamu punya kawan, lalu dia jadi presiden. Apakah ya begitu ada di istana, "Woi, Din, masuk penjara ente." Karena tidak ada adab, tidak bisa menempatkan diri di waktu, tempat dan orang ya tertentu. Orang di tempat tertentu di waktu tertentu ada etikanya. Ya. Itulah kenapa orang tidak beradab, karena tidak punya akhlak. Ya. Maka ambillah kesempatan keuntungan, falyaghtanim. Ambillah keuntungan, ambillah faedah manfaat ya dari hurmahnya. Dan gerakkanlah wal yuharrik khawatirahum, buatlah gerakkanlah khawatir mereka, apa khawatir lintasan pikiran mereka dengan bertanya. Dengan kita bertanya maka mereka para aulia ya, menyerahkan kepada Allah untuk mendapatkan jawabannya. Nanti Allah beri lintasan itu
dan kemudian menjawab, dan itu jawaban yang khatir minallah, warid minallah. Kalau enggak ditanya, kita enggak mendapatkan gerak khawatir itu. Ya. Karena ombak khawatir arifin tidak ada habis-habisnya, latafna ajaibuha, keluar biasaannya. Kita enggak dengar orang arif itu ngomong menerangkan sesuatu itu kayak air dari sumber yang melimpah-limpah, enggak kering. Orang nerangin Al-Qur'an hadis berdasarkan kalimat bahasa kering, maknanya segitu doang. Tapi kalau kita mendengarnya dari mereka, ya. Ya. Seolah-olah kalimatnya itu begitu banjir airnya itu. Nah, kalau orang hanya berdasarkan tek, ya, maknanya sedikit sekali, kering sekali.